Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya lanjutkan itu. Ini bahan kedua untuk muhasabah kita. Jadi, semoga kita tidak lupa hakikat kehadiran kita di muka bumi ini adalah lillahi wa ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita ini dulu asalnya dari Allah, kehadiran kita diridhoi oleh Allah, tapi mengemban misi untuk kembali lagi kepada Allah. Manusia dengan segala karakternya, apakah kelebihan maupun kekurangannya, itu membawa misi ilaihi roji'un. Maka semangat muhasabah adalah semangat menilai rute perjalanan kita. Apakah memang rute kita ini sudah lurus ilaihi roji'un? Ibaratnya GPS-nya ini sudah benar enggak kita ini arahnya nanti akhirnya Allah? Atau jangan-jangan kita sudah melenceng jauh? Atau jangan-jangan kita selama ini mandek saja, enggak berkembang-berkembang? Nah, jadi bahan kedua untuk muhasabah, ayo dicek perjalanan kita ilaihi roji'un yang benar apa enggak. Semua yang kita lakukan, kalau ini ilaihi roji'un, berarti segala yang kita lakukan harusnya membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kayak kalau teman-teman mau melakukan perjalanan, itu kan setiap waktu perjalanan bertambah, kita semakin dekat dengan tujuan. Kalau memang tujuan kita Allah ilaihi roji'un, berarti apapun yang kita lakukan, baik dalam bentuk kata, perbuatan, pikiran, itu harusnya membuat kita lebih dekat dengan Allah. Berarti perjalanan kita sudah benar. Tapi kalau perjalanan yang kita lakukan malah menjauh dari Allah atau tidak tambah dekat dengan Allah, ya berarti kita salah jalan atau mandek. Nah, bekalnya apa ilaihi roji'un itu? Itu di catatan saya ada 4. Ya ini gambar peta lengkapnya, ya manusia itu punya 2 amanah. Yang pertama amanah kehambaan dan amanah kemanusiaan. Menjadi manusia yang baik dan menjadi hamba Tuhan yang baik. Itulah jalan ilaihi roji'un. Yang satu tidak boleh menafikan yang lain. Jadi yang satu dan yang lain saling mendukung. Jadi kehambaan dan kemanusiaan itu seperti 2 sisi mata uang. Kalau kita jadi manusia yang baik, berarti sekaligus saat itu kita juga hamba yang baik. Dan wujud dari seorang hamba yang baik itu manusia yang baik. Jadi ini 2 hal yang satu paket. Makanya kalau dalam Al-Quran, kalau teman-teman jeli, ayat-ayat ibadah itu selalu nyambung dengan kesalehan sosial, dengan efek kebaikan moral atau kebaikan akhlak kemanusiaan. Nah, silahkan nanti diteliti bagaimana puasa itu punya efek menahan diri, bagaimana sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar, bagaimana zakat itu membersihkan harta dan lain sebagainya. Jadi kehambaan dan kemanusiaan itu satu paket lengkap, yang disitulah kita rute yang harus kita tempuh menuju Allah. Bekalnya 4. Jadi yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua kesadaran, yang ketiga kebaikan, dan yang keempat perbaikan. Nanti satu-satu saya jelaskan. Kalau pengetahuan jelas, tidak mungkin kita bisa ilaihi roji'un tanpa ilmu. Tetap kita butuh ilmu, butuh pengetahuan, makanya mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmu itu faridotun.
Mengapa? Ya, dia jalan utama yang pertama yang harus kita miliki untuk bisa nyampe menuju Allah. Tapi tentunya tidak berhenti di pengetahuan saja. Pengetahuan saja, ya nanti akhirnya hanya memperbanyak koleksi perpustakaan atau memperbanyak bahan debat dan dialog saja. Harus ada kelanjutannya, yaitu kesadaran. Kesadaran itu berarti kemampuan dan kemauan untuk menjalankan pengetahuan tadi. Banyak orang pinter yang tidak sadar. Itu yang membuat kadang orangnya pinter, tapi manifestasi pikiran dan perbuatannya tidak relevan dengan ketinggian ilmunya. Berarti dia kehilangan aspek kesadaran. Jadi banyak yang ilmunya tinggi tapi tidak sadar, maka ilmu itu hanya nyampe di mungkin mimbar-mimbar diskusinya, tapi kelakuannya tiap hari tidak berubah. Maka setelah ada pengetahuan, butuh kesadaran. Saya definisikan tadi kesadaran itu kemauan dan kemampuan untuk menjalani. Kemudian setelah sadar, ya kebaikan. Kebaikan ini saya terjemahkan ringkas dari amal soleh. Jadi disinilah manifestasi fisik, manifestasi nyata dari pengetahuan dan kesadaran kita. Jadi ya tahu, ya mau, dan akhirnya dijalankan beneran. Nah, ini tiga level pertama. Pengetahuan, kesadaran, kebaikan. Nah, yang keempat, ini karena kita tahu bahwa hidup kita ini tidak sempurna, kita ini banyak kekurangan-kekurangan, kita ini banyak kelemahan-kelemahan, maka pengetahuan dan kebaikan yang kita jalani juga sifatnya selalu perlu diperbaiki. Jadi selalu perlu ditingkatkan lagi. Maka ada unsur yang keempat, yaitu perbaikan. Jadi perbaikan ini maksudnya berarti ya, kita tidak berhenti merasa diri kita sudah tahu dan sudah benar, baik dalam pikiran maupun perbuatan, tapi kita juga sadar bahwa kita ini perlu ditingkatkan lagi, perlu lebih baik lagi, lebih baik lagi. Makanya di situ yang keempat saya tulis perbaikan. Jadi pengetahuan, kesadaran, kebaikan, dan perbaikan. Ini jalan kita ilaihi roji'un. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi ya, yang longgar hatinya kalau live online seperti ini ya memang problemnya di jaringan. Mohon maaf tadi kepotong juga akhirnya. Saya tak lanjutkan share screen lagi. Baik, ini saya anggap cukup nggih untuk yang ilaihi roji'un. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.